apabila begitu mengenai dengan anakmu, pertanyaannya barokah dan sudah dengan keampunan Tuhan yang Maha Esa lagi perkasa. Kami mohon hadirat-Mu semoga Engkau jadikan di sini sebagai satu wadah untuk kami bersatu padu bekerjasama dan membantu di kalangan kami dan juga demi membangunkan dan menetapkan negara kami seluruhnya. Satukan hati kami sebagai ahli klub tanpa mengira bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban an-nar. Selamat datang kepada kita punya pengajian pada hari ini. Kita makan malam lu. Membantu saya untuk menjayakan program ini. Saya pun dah cerita dengan saya, ya, kami di utara ni kalau nak kita di OTM yang kita nampak ni tak ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia tuan diri boleh bertanggung kita di luar yang saya hormati Haji Zahidi Haji Doa tadi rakan-rakan semua yang baru atau yang lama tidak serupa, dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang pilihan-pilihan semua, satu tepukan untuk kamu semua ramai kali ini. So hopefully that next ride ramai yang follow. So yang lelaki ni bawa isteri, ya, right, isteri sahaja. Skandal kena bangkar. Okay, terima kasih juga kita punya YouTuber di sini, MacTalk, yeah. Like, subscribe. Okay, akan masuk dalam di YouTube, ya. Ada ahli-ahli yang baru, yang lama mungkin dah tahu. Okay, kelab kita ni terdiri dari 300 lebih orang. Dan kita tak dapat macam mana Tuan Bibi kata tadi, kita tak dapat untuk bawa semua. Last year, satu pencapaian kita dapat bawa I think around 32 untuk dekat 60 orang cross border. Sampai saya kena tegur dengan Bukit Aman, terlalu ramai yang berada di dalam raya. Tak boleh tahan dekat tu, kita ada limitation yang kita boleh bawa untuk orang Andi dan sekarang main lah. Okay, so daripada situ kita adakan ride-ride yang seterusnya, dan ride-ride ini yang dianjurkan oleh SDBOCN, kita namakan Ride Sokongan Aman. Kami sebagai dengan guru juga, kami tidak akan anjurkan satu ride yang ada mana. Ride sokongan, contohnya ride ni, ride sokongan kita sokong pada Delhi. Ride sokongan nama, besok pagi kita akan ride, malam ni kita akan buat ketipan, kita akan serahkan kita punya rekod kepada Asnaf. Jadi sama-sama kita ride, sama-sama kita ramah. Jadi daripada tahun lepas, saya ucapkan terima kasih juga pada umur-umur Abang Mi, SK Kumaran dan juga Hafiz. Menyokong SDOCM tanpa berbelah bagi. Kita telah melakukan ride betul. Baru ni kita telah melakukan barang. Jadi akan ada cross border juga kita akan buat lagi. Bulan mendatang, bulan 3, setelah akan ada satu ride, kita dapat sokongan sama macam ini.
Andi-andi juga boleh cadangkan kepada rutin-rutin untuk event mana nak pergi lah. Cuba besar ni susah kita nak organize. Macam ni susah nak organize. Akhir kata itulah saja tentang kita punya kelab ni. Terima kasih juga dengan Menteri Hafiz yang bawa helmet dengan sideboard ni dari KL datang sini ya. Sekian saja. Rest cukup-cukup. Besok pagi mungkin akan ada ride lagi. Satu kita akan bagi dari mak pergi besok lah. See you guys breakfast besok pagi ya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor 5 ya. 0-4-8. Gambar. Hai. Okay, tanya. Okay, betul. 0-4-8 ya. 0-5-6. Ada? Oh, helmet dah dua ni. Yang ketujuh eh. Nombor siri 0-2-8. Assalamualaikum, selamat kembali ke my channel. Okay, ni hari yang kedua. Sekarang kita ada di hotel lagi dan akan menuju ke Museum Padi bersama sahabat-sahabat semua. Okay, kita akan melawatlah Museum Padi, tengok macam mana suasana dia. Okay,
Yang paling penting jangan lupa like dan subscribe. Okey, sama-sama saksikan perjalanannya. Okey. Cuaca yang cantik hari ini. Kita akan menerus perjalanan menuju ke Museum Padi. Okay, kita meneruskan perjalanan kita. Okay, kita sampai Museum Padi. Okay, kita sampai di Museum Padi Negeri Kedah. Okay, kita dah sampai kat Museum Jelapang Padi. Masuk gunung ah. Tinggi ya? Tapi yang gini. Dia buat bentuk gua, dia buat bentuk gua. Ya Allah. Okey, boleh sampai. Jauh ya. Wah. Jauh ya. Gunung. Wih, dah. Dah turun masuk.
dah sampai. Oh, sampai puncak. Ini dia, Bang. Masuk tu. Masuk kat tunnel. Tunnel komunis tu. Tunnel komunis. Kita angkat dia pusing lah ni. Weh, jauh lagi, jauh lagi. Jauh lagi, oh. Haa, jauh lagi, jauh lagi. Gunung kan ni? Gunung kan ni kan? Ini kalau adik Wan naik, ni pengsan ni kan? Weh, pening kan, pusing tu. Tahu dia. Wah, kan tak maaf. Angkat dia lagi tinggi. Ya, barim, boleh barim. Okay. Okay, lawan, lawan. Okay, 1, 2, 3. Seri, seri, seri. Seri. Kita akan bergerak ke tempat seterusnya. Abang ni lupa nama siapa. Agak cemerlang jaga banyak trafik. Memang kena watak dia. Duduk lebih strong kita. Memang terbaik lah. Perjalanan dia.
Tak dapat, tak cukup. Mana boleh tak? Tak. Kita sekarang berada di Pekan Rabu bersama kita punya kelab. Dia orang ni kelab. Yang sekarang kita berada di Pekan Rabu. Okey. Nanti bang. Okay, kita sudah parking motor. Banyak ini sahaja. Okay. Makak sekali ya. Kan tak maju kan? Ya, kita satu tak ada kampung. Tak sampai nak gambar, ini video ni, ini video. Video. Ma, cepat. Tengok paling cepat lagu. Anak masuk juga. Duduk, duduk, duduk. Ni orang penting ni, orang penting. Bagi masa relax. Duduk, duduk, duduk. Itu 3 hari sebelum PKP. Tanya lawat. Naik bot lah pergi Pantai Merdekau. Kelakar tu tu bila ke bau. Tak ni apa ni Google lah bang. Cari Google lah tengok tempat-tempat makan. Saya tak tahu. Kalau lap rap pusing-pusing saya tahu. Pusing tu apa? Kalau rap ni makan tu memang saya tak tahu tu. Kalau uap jalan saya tahu. Tadi terajak kau mati. Aduh sebulan dah lepas ni. Oh dah kusyuk. Kusyuk. Alamak. Ha ni saya. Dia ada round. Nama dia apa? Pedu. Ha. K3 K13. Ini main jalan. Ha. Pedu-pedu. Kalau nak pusing satu kedai, ada room dah. Saya dah pusing dah. Satu kedai betul-betul semua kan. Ada. Boleh. Dah biasa buatlah. Lepas tu checkpoint dia air terjun. Air terjun. Kita pergi camping. Kalau air terjun. Balik-balik. Kalau saya ada tempat, balik. Ha. Oh, cantik. Ah. Dia punya sendiri, shade. Kena tanya dah, kena minta quotation lah, quotation. Hai. Dia ambil mengombo orang ni kan. Masuk, masuk, masuk. Setelah kita melawat Pekan Rabu, kita meneruskan perjalanan kita untuk makan tengah hari lah. Kedai adik abang. Tengok suasana rasa dia macam mana. Menarik ke tak menarik. Okay. Aktiviti ni agak berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kita akan meneruskan perjalanan kita. Okay sahabat semua.
semua nak di kaki gunung je lah, adalah sempur-sempur tu kan, jadilah. Lepas tu ada surau kat situ, siapa nak semayang, nak jamak boleh semayang. Selesai baru kita akan bergerak ke rumah senap. Di rumah senap tu saya tak tahu laluan masuk dia semua macam mana. Boleh, mungkin kita boleh masuk tapi kat rumah tu mungkin tak payah semua lah. Mungkin wakil-wakil 4-5 orang untuk menyerang. Di laman tu mungkin kita akan ambil nampak. Boleh, boleh, motor cukup boleh masuk lah, parking. InsyaAllah boleh kot, tapi kita dengar daripada pengulu punya briefing pula dia lagi. Okey, okey, okey. Kalau kena parking jauh, jalan sikit, kita masuk lah. Betul. Okey, so siapa yang nak menderma, boleh kita masukkan dalam ni. Ini bekal lain ni. Jangan berebut, jangan berebut. Jangan siapa tak skaf lain ah. Kalau masuk cincin mai jatuh, alahlah. Alah kita sedekah sekali tu. Okay. Kita akan meneruskan perjalanan ke Gunung Jerai. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca agak panas di Kedah ni. Cantik pemandangan. Itu ada kedai yang menarik juga, Soto Vera. Memang soto besar. Kita dah sampai di puncak Gunung Jerai. Alhamdulillah. Walaupun ramai peserta yang ada tapi dia tak datang. Ini apa? Peserta yang terpilih lah. Yang naik ke sini. Yang kentar. Yang kentar. Oh, bunga tengok. Cantik bunga bang. Cantik bunga. Dia bunga, memang bunga atas bukit. Air ringgi. Dia tanah bawah tak hidup. Dia berhidup. Bawah hidup tapi dia susah nak bunga. Dia ada satu jenis yang untuk tanah rendah ni. Oh. Ini ada duduk ni. Ini sewa. Berapa duduk ni sekali? Ini 4 lebih. 4 lebih. Ada lagi murah ni. Ada bawah ni. 29 lebih. Ikut sini kan? Alam ni. Ikut sini kan? Sama je. Dia jerai juga. Ini keindahan Gunung Jerai. Macam kita berada. Oh, ada kafe kat sini juga. Kafe.
minum. Jauh, 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 jauh. Dia boleh naik bisikal tak? Sama macam kat Bandung. So, sama macam kat Bandung. Okay, sekarang kita berada di puncak Gunung Jerai. Kita boleh melihat sawah padi terbentang. Kita bawah dah terik lagi, kita jalan. Tolong mereka sana. Ya? So, pantai mereka bukan? Tuga laut ke? Pantai mereka belakang. Abang tak lepas. Belakang ni pulau bayar. Kita memang tak dibangun. Okay, bagi dia tiket, bagi dia tiket. Ni ada. Tapi nak naik. Ah, eh, nak turun balik ah. Pegang handle dia. Okey, sampai nak jalan tu. 5. Ha. 3, 2, 1. Allahu Akbar. Alah. Tadi dia berhenti ambil gambar. Dia bilang, alah, dah okey tu. Lah. Okey. Brek tak ada function. Kayu je. Kayu pusat. Laju sikit, laju. 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 Naik bukit tu. Kayu lagi. Tahniah berjaya. Lepas sangat. Jadi tak payah tengah bang, biar kaya jauh sikit. Oh. Aduh. Goyang sikit bang. Goyang. Kaya laju sikit. Oh, laju. Okey, sudah selesai aktiviti di Gunung Jerai. Ini perjalanan pulang menuju ke bawah. Tengok siapa-siapa ada kat sana. Kalau tak, kita akan terus pulang ke base station. Tengok macam mana perjalanan kita pulang ke bawah, turun ke bawah.
take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and move along. Come on. Rolling on the highway and beating up. Wow! Come on, and move along. Come on. I said, babe. I said, babe. Jalan-jalan balik tapi hujan panas juga. Aduh, kita dapat typing kita punya suara basah tapi tak apa, cuma kita saya menyenangkan orang ni untuk kita basket. Ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur. Okay, penganjuran kali ini sangat terbaik ya. Okay. Yang paling penting, sahabat-sahabat semua, terima kasih yang sudi menonton hingga habis. Penting jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.